Halo semuanya, selamat datang di channel Mika Diary. Di video kali ini aku akan membahas tentang perlengkapan yang kita butuhkan atau kita perlukan sebelum kita memulai memelihara anggrek. Ada beberapa perlengkapan yang harus kalian siapkan sebelum kalian memulai untuk berkebun anggrek ya. Pertama adalah paranet. Paranet ini kalian butuhkan untuk menghindari anggrek dari terpaan sinar matahari langsung, karena pada dasarnya anggrek tidak suka sinar langsung, sinar matahari yang langsung. Jadi kalian harus seperti di belakang sini. Aku sudah menyiapkan tempat ini. Itu mungkin ukurannya 3 meter kali 3, sekitar mungkin 3 meter, oh 3 kali 4 mungkin. Jadi memang tempat ini memang disiapkan untuk memelihara anggrek. Jadi kalau memang kalian serius untuk berkebun anggrek, siapkan tempat, kemudian pasang paranet di atasnya seperti ini, bisa kalian lihat, untuk menghindari matahari langsung ke anggrek. Setelah kalian mendapatkan tempat atau membuat tempat untuk anggrek, kemudian yang kedua pasti pot. Aku sarankan pot tanah ya, seperti ini lubangnya banyak karena anggrek tidak suka situasi yang basah. Dia nggak suka yang terlalu basah, jadi itu akan menyebabkan anggrek menjadi busuk akar, kemudian bisa juga daunnya kuning. Jadi lubang pada pot ini membuat air di dalam pot itu cepat keluar, kemudian pot tanah supaya kelebihan air yang ada di dalam pot bisa diserap oleh pot tanah, dan juga pot tanah bisa menjaga kelembaban dari tanaman anggrek. Jadi ini aku rekomendasikan untuk dipakai jika teman-teman ingin memelihara anggrek. Potang. Oke. Setelah itu di sini ada media. Untuk menggunakan pot tanah, media yang biasanya aku pakai adalah pakis. Kemudian di sini ada arang. Jadi teman-teman mix aja antara keduanya di dalam pot ya, jika mau menanam. Jadi kedua bahan ini memang diperlukan untuk menjaga kelembaban. Pakis bisa menyerap air dan juga menjaga kelembaban tanaman. Oke, dua ini. Kemudian pastinya alat gunting. Alat gunting jika kita mau menggunting tanaman atau memotong tanaman. Berikutnya kawat. Kawat kita butuhkan ketika kita menanam anggrek dan posisi anggrek jatuh seperti itu, dan kita bisa menguatkan anggrek dengan kawat. Atau jika kita ingin menggantung anggrek, bisa kita gunakan kawat untuk menggantung anggrek. Oke, aku selalu siapkan pemotong tanaman dan juga kawat. Dan juga tidak lupa menggunakan spray. Alat spray ini teman-teman bisa pakai ini yang 5 liter, ada juga yang 2 liter atau juga yang 1 liter. Kalau 5 liter kita pakai sekali untuk banyak tanaman ya, jadi lebih efisien. Memang harganya sedikit lebih mahal, tapi bisa tahan lama dan juga bisa digunakan
ke banyak anggrek. Jadi spray ini juga kita gunakan untuk menyemprot atau memupuk. Menyemprot karena pada dasarnya anggrek memang suka yang spray, yang keadaan spray, bukan yang air diguyur seperti itu. Jadi spray, kemudian menjaga kelembaban juga, jadi tidak terlalu basah nanti kalau pakai spray. Jadi itu saja alat atau perlengkapan yang dibutuhkan jika kita ingin memelihara anggrek, ya tentunya anggrek sendiri. Jadi teman-teman bisa beli yang sudah di dalam pot, ataupun kalau misalnya pemula, aku sarankan sih beli yang di dalam pot yang sudah berbunga ya, sambil belajar. Tapi kalau sudah lama, bisa nanti beli yang kecil, yang seedling atau yang remaja. Oke, aku rasa itu saja video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan ditulis di komen. Kemudian jika teman-teman menyukai video ini, silahkan subscribe dan juga aktifkan tombol belnya supaya nanti kalau misalnya ada video baru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan kita bertemu kembali di video berikutnya. Bye-bye.